ไอ้ซาน่าเร็วหมด Oh my god Oh my god Just a momentWaktunya kita mencoba. Waktunya kita mencoba apakah bug-nya masih nyala. Oh mati, 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 mati. Tapi bohong. Tapi bohong.3 mm loh. Goodbye Mia, goodbye Mia. Jasamu akan kulupakan. Oke, okay. Formasi, pelindung, canggih. Jutaan orang gak nyadar kalau tombol like dan subscribe itu gratis. Lu nyadar gak?Bang, saya udah sub, mantap. Last? Iya, ini mungkin last, mungkin last. Masih ada editan sama nanti mau latihan turnamen soalnya. Mia bintang 2, lawan Canggih bintang 1. Tetap mati ya, Mia bintang 2 belum ada damage-nya kalau masih early game gini. Karena Mia salah satu hero yang ketergantungan itemnya gede banget. Tankernya Terizla bisa, bisa, bisa. Pas 10 duit, ya udah. Wah, itu Rafaelanya heal-nya ilegal itu. Sakit juga, stun-nya keluar terus loh. Oh my god. Hey. Alright. Body must have... Nah, ikutin aja alurnya guys. Alur-alur begini tuh diikutin aja.Ikutin aja bro. Satu, dua, tiga, bintang 2. Power means eternity.Lompat 3 bintang 2. Oke. Oke, oke, oke. Alright. BOD sih. Ya udah, enggak dapat BOD. HS slow deh, HS slow. Cicil itemnya Moskop ya. Mestinya feeling ini gila banget sih. Yang ngepick 6 masih dapat feeling blade loh. Feeling blade 2 ngaruh nggak? Nggak ngaruh.Yang KX tetap 1, udah dicoba ya. Alright, 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 alright. Dapatnya begitu ya. Ambil aja dulu. Ini berarti udah pasti enggak. Kita antara MM atau Assassin, salah satu. Viewer udah teriak-teriak nih. Undead bang, undead, 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 undead. Udah di spam ini, gua tahu di chat ini ya. Ya, di Moskop dong. Kok di Kari? Ya, Karinya mukul situ dulu, nggak ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. No one can stop me.
I'll do anything for the abyss. Anything. Dapat abis, dapat wrestler. Goodbye, MM. Friends should help each other. Empat sinergi aktif, commander gua jalan ya. Empat sinergi aktif, commander gua jalan. Dia ada tambahan physical sama magic damage-nya. Ya, kalau mau mabar bisa di bawah sesuai judul ya. Link-nya ada di grup Telegram. Itu yang biasanya malam mabar sama gua Magic Chess maupun Mobile Legend. t.me/mcbbid. Tag di sana ya. Ya siapa tahu ke Northern Vale, siapa tahu. One strike, one skill. Kita next round dapat 3 mm lagi sini, aktif lagi sini masuknya karena kita nggak punya unit lain anyway buat dimasukin. Ya not bad. Ayah Hanabi 3 mm, 2 wrestler. Not bad. Friends should help each other. Villain Blade. Atau Feather of Heaven ya. Feather of Heaven dulu deh. Biar Hanabinya bisa jurus-jurus terus ya. I long for peace in the heart. Learned a lot from here. Not like this, guys. Not like this. MMR gua, halo. Halo, not like this, guys. Not like this. Friends should help each other. Okay, good. Feather DHS taruh di carry pakai early bagus bang. Ah, gua udah pernah nyoba sih, nggak terlalu, biasa aja. I am my own world. Had some fun to this boring world. Neng, gua gak mau ngebuang abis yang bener aja ya. Gak mau ngebuang abis, tapi ini tank yang lumayan, early game. Jangan-jangan, ngebuang abis tuh gila. Gila, gua belum gila guys. Oke, kalau gitu ini udah pasti enggak ya. How? Sniffs the rose. How? Ngerol, 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 ngerol. Bintang satunya kebanyakan nih guys. Perlu ngerol punya ini ya. Argus. Argus. Hurts. The shadow will pierce you. Okay, alright, 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 alright. The world should be enshrouded in darkness. Friends should help each other. Okay, lupakan Northern Vale. Lupakan Northern Vale. Kita keempat abis yang udah pasti. Au. Canggih bintang 2 pakai magic lifesteal nih. Iya kan? Sakit banget loh. Au. Roger's coming. Fifty-fifty sih tadi gua. Antara DHS atau capacity ya. Kenapa nggak Leomord? Soalnya Leomord nanti dicari. Item yang nggak bisa dicari.
Who stole the blueprints passed down by 1,000 generations? Di dalam, sisi luar. Loncat. Friends should help each other. Alright, lawannya dempet-dempet, ulti dari gelar gua ngawur ini. Moskov juga ya, dia bisa jadi mantul. But undead lol. Wan-wan pakai Feather of Heaven sama DHS, kurang golden staff doang. Wan-wan ya. Jadi pertimbangkan itu. Ya tapi dapat satu lagi tuh, kalau bisa dapat satu lagi ya. Kalau kalau itu adalah kata yang berat dalam dunia ini guys. Despair is darker than death. Vexana! Panggilan kepada Vexana, Argus Vexana. Vexana dan Argus ya. Harap segera menuju ke lobby karena sudah ditunggu oleh ibunya, udah waktunya minum susu ya. Say what? Pada Vexana dan Argus. Slot buat kalian udah siap. Satu Vexana, satu Argus. Slot buat kalian sudah siap, jangan khawatir. Slot buat kalian sudah siap. Jangan khawatir. Ya ini kalau main undead tuh begini guys, nggak enaknya guys. Argus. Sekarang Vexana, gue nggak peduli. Hanabi Haya udah mau gue buang ya. Ya malah tustar kan? Malah tustar langsung ngamuk dia. Apa? Lu mau mencampakkan aku? Jadi telenovela guys. Masya juga dibuang. Masya juga dibuang ya, jangan lupa. Jadi Masya, Haya, Hanabi dibuang. Vexana, Leomord. Oh my god! Oh my god! Just a moment away. Waktunya kita mencoba. Waktunya kita mencoba apakah bug-nya masih nyala. Setelah patch yang baru ya. Kita oh my god. 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 Stop it. Oh baby on the highway. Oh baby. Oh baby. Ngerol ya, ngerol ya, sebelum mampus ya. Ngerol sebelum mampus. Vexana Wan-Wan. Vexana, panggilan kepada Vexana Wan-Wan. Leomord bintang 2 dulu deh. Kita butuh bantuan. Vexana. They will come to a pitiful end. Naik capacity 1, dapat 1-1. Despair. I've come to see darker from the nightmare called life. Friends should help each other. What?
1-1, let's go. Easiest 2-1-1 of my entire life. Easy. Easiest 2-1-1 of my entire life. Easy. Waktunya kita coba guys. Ini reset ya, reset. Gua tuh penasaran Minggu bakal masih di band apa enggak interaksi ini. Ya. Katanya viewer sih udah enggak bisa, tapi menurut gua masih tetap sakit karena Shadow of Heaven-nya sekarang nambahnya 15. Oke, separuh doang. Berarti masih bisa turun sekarang one-one-nya guys. Masih bisa turun pun tetap jago ya. Tapi udah enggak broken. Jadi ada kemungkinan diturunin minggu ini mungkin bisa enggak ke band, mungkin ya. Gara-gara dia udah turun. Tapi enggak tahu kalau damage-nya bintang 2, bintang 3 gua enggak tahu ya. Nerf-nya apa? Veteran of Heaven ada cooldown-nya setengah detik sekarang. Enggak tahu ditulis enggak? Enggak ditulis, tapi di patch notes ditulis. Jadi nerf-nya di situ. Capacity gua, capacity 1 capacity. 1 capacity buat gua. 1 aja. 1 aja. Ya elah. Ya elah bro, 1 aja enggak dikasih, bro. Oke, 2-1-1 kalau gitu. All in ya, gue udah mau mampus soalnya. All in deh. Kali kalah lagi mampus. 2 Moskov, 2 Kufra. 1 Moskov. 1-1, oh my god. 1-1-1-1-1-1-1-1. When Wen, dimanakah Wen? Loh. Lock ya, udah gua lock ya. Satu Moskov, 1-1-1. Gak banyak kok, gak banyak. Mintanya 1 Moskov, 1-1-1. Gak banyak. My aim is impeccable. The world should be enshrined in darkness. Vexana. Dengan sangat terpaksa. Tunda dulu Argusnya. Gak deket ke bintang 3 anyway. Ngamanin MMR dulu guys. Aduh, mirror. Tapi dia sinerginya cuma 3 WM ya, jadi harusnya aman. Dia nggak punya bintang 3 juga, harusnya aman. Calm down. Oke, good. Bawah ini mati salah satu karena darahnya sama-sama satu digit. Kalau ini kalahnya banyak bisa mati. Mati nggak? Nggak mati ya. Oke, dia mati. 4 besar. 1-1. Crystal MM. Kita butuh Crystal MM sekarang guys. Crystal MM ya. Kalau clone device gua kasih ke Moskov, nggak mikir udah itu. Ya sih, kalau ada Crystal MM sama clone device gua ngambil clone device kayaknya. Soalnya butuh banget Moskovnya bintang 3 ya, biar sumber damage-nya nggak cuma 1-1 tapi ada Moskov juga. Ya. Jadi kita MM-nya nggak bisa ya. Wah, nggak dapat apapun loh. Nggak dapat kristal maupun itu loh. Roll. Satu Moskov. Moskov. Kufra, lock. Ngamanin 3 besar boleh nggak nih? Muntun, ngamanin 3 besar ya, Muntun ya, please ya. Friends should help each other. Ya, one-one-nya udah separuh doang, nggak bisa turun nih one-one-nya. Udah nggak separah dulu. Oh, mati. Tapi bohong.
Tapi bohong. Dua besar. Oh belum. Dia ada damage reduction dari sini. Oke. Satu moskop. Satu moskop. Yeah boy. Kufra. Satu moskop. Satu moskop. Duit 6. Ngeroll sekali sisa 4. Satu moskop, satu argus. Pas. Dapat satu dari dua. Not bad. Not bad at all. Oh, Hanabi Glowing One lawannya. Hanabi Glowing One, Boss Q. Bukan kaleng-kaleng ya lawannya ya, Hanabi Glowing One. One-One bintang 3 gak tuh? One-One bintang 3 gak tuh? Moskov dong, satu dong, satu dong, satu Moskov, satu Moskov. In Moskov we trust. Tadi kita kalah ya, waktu ngandelin 1-1. Kita harus ganti strategi, kalau nggak ganti strategi sama aja tetap kalah berarti. Jadi harus, paling nggak ada yang dirubah. Paling nggak ada yang dirubah guys. Kita coba Moskovnya apakah bisa semakin sakit ya. Kalau Moskovnya semakin sakit, siapa tahu bisa ngebunuh Wan-Wan-nya dia sebelum ngawur. Siapa tahu, walaupun itu cuma mitos sepertinya. Nggak mitos loh! Nggak mitos loh! Ini much better loh dibandingkan yang tadi ya. Dia ke-stun kena wrestler, nice. 18 damage, dia belum mati, fade box. Crystal MM! Crystal MM! Dapat. Dapat kristal MM. Satu Moskov, satu Moskov. Ayo, satu Moskov, satu Moskov. Kristal MM, kasih ke Kufrano. Leomord, oke. Satu Moskov, satu. One. Two. Three. Last roll. Last roll. お前はもう死んでいる。何？Testing bug 1-1 di patch yang baru ya. Kesimpulannya cuman bisa setengah mana. Jadi turun dia, turun. Turun, pukul 2 kali, naik lagi. Jadi masih bisa mati. Masih bisa mati di patch yang baru. Karena Feather of Heaven-nya sudah ada cooldown-nya 0,5 detik. Nggak ditulis di tooltip in-game-nya, tapi di patch notes. Nih ya, gua tunjukin di patch notes. Kayak di konten gua yang kemarin juga ada. Feather of Heaven. Mana restore memang naik jadi 10-15, tapi ada 0,5 detik built-in CD. Jadi waktu di atas, 1-1-nya mukulnya emang cepet, tapi mungkin 3 pukulan, dia baru nambah sekali mana. 3 pukulan, nambah sekali mana. Jadi udah nggak unlimited kayak kemarin, guys. Alright.